sekolah tuh jadi susah banget, apalagi kalau nggak ada matahari, terpaksa deh semua cara dilakukan. Nah, tapi nggak perlu khawatir, ada yang namanya alat pengering sepatu elektrik. Alatnya itu mengeluarkan suhu hangat sampai panas gitu, jadi bagian dalam sepatu kamu ikutan kering deh. Wah, lihat deh, ini sih beneran loh, langsung kering, berguna banget. Guys, di sini siapa nih yang kayak aku masih suka pakai obat nyamuk bakar kayak gini? Kan ditaruh di bawah ya, pernah kepikiran gak kesana waktu ke injek? Aduh. Buat kalian yang sama kayak aku, wajib banget punya barang yang satu ini. Ini namanya mosquito coil holder. Atau alat penyangga obat nyamuk bakar, bukan sangkar burung ya, bisa digantung. Ditaruh tuh sempit, pokoknya aman dan berguna. Dibeliin tongsis ajaib. Jadi guys, ini tuh kado utama aku kemarin. Ada yang tahu nggak ini tuh apa? Ini aku lagi sambungin dulu ke handphone, dan kalau udah nyambung, kita tuh bisa ngontrol semuanya dari tongkat ini. Mau pindah dari portrait ke landscape, tinggal pencet tombol aja, dan bahkan bisa pindah kamera depan juga loh. Dan bisa nge-zoom in sama nge-zoom out juga. Yang lebih seru, dia tuh bisa digerakin otomatis ke kanan, kiri, atas, bawah sesuka hati kita. Ngerekam video pakai satu tangan jadi lebih stabil, guys. Wish dari yang ngasih, katanya supaya tiktokannya makin lancar dan naik deh kualitas videonya. Terima kasih yang ngasih. Permen tapi es krim. Es krim tapi permen. Jadi ini permen atau es krim, guys? Ada yang tahu permen ini? Di dalam kemasannya semuanya untuk bikin es krim. Bahkan ada toppingnya juga. Ayo guys, kita mulai buat. Di dalam kemasannya ada bungkusan bubuk yang warna merah sama biru. Ini tuh kayak bumbu Indomie gitu loh, guys. Kita tuang aja bubuknya, abis itu dicampur sama air dan diaduk sampai rata. Kalau udah rata sampai kayak adonan, kita tinggal masukin ke piping bag-nya. Udah deh, tinggal mulai bikin es krimnya. Maaf ya guys, bentuknya agak abstrak. Aku kurang jago nih bikin es krimnya. Ya pokoknya kira-kira hasilnya tuh bakal kayak gini. Setelah es krimnya jadi, kita tinggal tambahin topping aja dan selesai. Part berikutnya aku mau bikin sushi. Ditunggu ya. Si unboxing malam-malam, masih ada yang bangun? Karena belum bisa beli dispenser, jadinya aku beli pompa galon dulu aja. Tenang aja guys, tetap cari yang estetik kok. Kita cas dulu ya, 3-4 jam. Bentuknya kayak air pancuran di taman gitu guys. Setelah dicas, langsung deh aku cobain. Tinggal ditekan tombolnya kayak gini, dan airnya bakal ngucur. Aliran airnya lumayan kencang dan tetap estetik. Yuk yang lagi cari juga, udah aku taruh linknya di bio ya. Senjata andalan pas susah tidur. Cobain merek lain sana sini, tapi kalau urusan insomnia tetap ini guys juaranya. Pasti pada tahu dong oil yang satu ini. Padahal kalau masalah batuk pilek masih bisa diakalin pakai oil yang lain. Tapi kalau udah urusan susah tidur alias insomnia, masih belum ada guys yang bisa ngalahin ini. Ditambah dengerin suara dari diffusernya, bener-bener langsung pengen tidur. Good night. Guys, ada yang sama kayak aku gak sih harus lihat gadget terus karena kerja dari rumah dan akhirnya mata aku suka pegel? Tapi tenang, Shopee punya solusinya. Ini dia, Eye Care Massage. Bentuk alatnya seperti ini, udah dapat gratis baterai, tinggal dipasang. Ini tombol on off, mode, dan time. Kamu tinggal pakai dan sambil santai sejenak, jangan lupa sambil bayangin pacar kamu yang paling ganteng.